فإن ذلك يحمل على السكوت على الباطل وعلى المداهنة في الدين وعلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكفى به ذلا لصاحبه لأن المؤمن عزيز بربه لا يخاف ولا يرجو أحدا سواه. وإن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيبين فخذه إن كنت محتاجا إليه واشكر الله فإنه المؤتي حقيقة. دن.

wala an ta'khudahu bi shahwati khairun laka min min an taruddahu bi li shuhrati bi zuhdi wal iradi an ad-dunya wa sadiqu la yaltabizu alayhi amrun wala budda an yaj'ala lahu rabbuhu nuran fi qalbihi ya'rifu bihi ma yuradu minhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulillah سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء على وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله أنا به و بكم في الدارين امين الى قوله فصلون. واستهد ايها المريد في تنزيه قلبك من خوف الخلق ومن الطمع فيهم. فصل ينك 14 بلاس. واستهد دنب Ayyuhal murid Wahai seorang murid Fitan zihi galbika Di dalam membersihkan Kalbika hatimu Min khalfil khalki Dari takut kepada makhluk Wa minat tamai Dan daripada At tamai mengharap Atau menginginkan Fihim di dalam mereka Atau dari mereka di beberapa fasal yang lalu diajarkan bahwa kita ini harus membersihkan hati dari segala penyakitnya wabil khusus al hasad iri al kibir sombong dan juga syirik dan beberapa penyakit hati yang lainnya. Kita harus bersihkan. Sebab hati itu adalah mahalu nazarillah. Tempat pandangan Allah. Maksudnya penilaian Allah kepada hambanya itu dari hatinya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ala inna fil jasadi mudghah Ida saluhat atau ida salahat saluha atau salaha sairul jasad wa ida fasadat fasada sairul jasad amal perbuatan seseorang Ucapan seseorang itu tergantung hatinya. Bila hatinya baik, bagus, indah, yang dia lakukan, yang dia katakan keindahan, kebagusan, adapun bila hatinya itu rusak, hatinya itu busuk, maka... Yang keluar dari ucapannya, yang ia lakukan adalah kebusukan, keburukan, kejahatan. Karena itu, Allah menilai dari hatinya, dan perlu kita waspadai perubahan hati yang sangat cepat. Bahkan melebihi Air yang mendidih Ketika Api masih menyala Yang bawa ke atas Yang atas ke bawah dengan cepat Hati Cepatnya Bolak baliknya Melebihi itu Karena itu Nabi SAW Selalu memohon kepada Allah Ya, ya Mughalibal Gulub sabit galbi ala dinik wahai zat yang membolak-balikkan hati sabit gelbi mantapkan tetapkan hatiku ala dinik atas ajaranmu atas agamamu Hah? ini harus dibersihkan hati dari segala macamnya penyakit yang ketiga kecil, yang sedikit, yang mendingan, yang sedang, yang parah itu harus dibersihkan semuanya. Paham ya? Harus dibersihkan. Di antara yang harus kita bersihkan dari hati kita yaitu khauful khalaq. Takut kepada makhluk. Makhluk itu tidak membahayakan kita kecuali secara dohir atau duniawi. Ukrawi tidak bisa mereka membahayakan kita. Lah Allah bisa segalanya. Jangan takut kepada makhluk, berani kepada Allah. Tapi takutlah kepada Allah, berani kepada makhluk. Maksudnya, tinggalkan kemaksiatan yang dapat merugikan kamu, karena itu adalah takut kepada Allah. Jangan lakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena takut tidak mendapatkan sesuatu dari makhluknya Allah. Ini maksudnya takut makhluk itu gitu. Kalau kita melakukan nanti dia menjauhi saya. Kalau saya meninggalkan dia menghindari saya. Dan ini takut sama makhluk. Dalam mengajar juga gitu, dalam mengajar jangan takut sama makhluk yang hak katakan hak yang batil katakan batil gak nah, enak kalau anak ngomong ini hak dia nggak akan dekat dengan aku lagi kalau gak dekat dengan aku aku nggak bisa dapat sesuatu darinya ini orang kaya ini ini orang miliarder ini duitnya banyak, hartanya banyak sehingga nggak berani mengatakan yang hak itu hak karena Nah. Begitu juga se sebel apa lainnya. Walhasil intinya jangan takut kepada makhluk. Katakan yang benar. Makanya yang diajarkan apa gulil hak walau karena muron. Katakan kebenaran itu. Jangan khawatir. Walaupun itu pahit. Biasanya dapat ini dapat itu dari fulan. Karena fulan melakukan kesalahan Kita ingatkan akhirnya fulan marah nggak memberikan apapun, jangan khawatir Jangan kamu meninggalkan kebenaran Sedangkan Ia terus melakukan kesalahan Padahal kamu bisa mengingatkan Menasihati Faham ini? Ya? Termasuk Mengharapkan Menginginkan sesuatu dari ma pada makhluk Berharap kepada makhluk kebanyakan membuat seseorang kecewa yang akhirnya sakit hati. Wah berharap kita kepada seseorang dari segalanya ternyata ya Allah nggak bisa diharapkan itu biasa terjadi dari orang tua berharap anaknya menjadi anak yang berbakti, anak yang rajin beribadah, anak yang berilmu, berakhlak dan lain sebagainya. Akhirnya nggak wujud itu semuanya. Wow, sakit hati orang tuanya, menyesal, gelo, sia-sia. Kenapa? Mengharap dari anaknya, bukan mengharap kepada Allah agar menjadikan anaknya anak yang soleh, anak yang berbakti mengharapnya dari anaknya. Nah, ini salah, beda tipis loh. Hampir kelihatannya sama tapi beda. Dia mengharap dari anaknya dia, bisa ini bisa itu nggak bisa. Mengharap dari Allah. Allah harapan saya anak saya menjadi anak yang berbakti, anak yang saat anak yang berilmu, berakhlak, dan yang lain sebagainya, gak sia-sia. Kalau berharap kepada makhluk, termasuk anaknya sendiri, eh, pasti banyak menyesalnya. Banyak tidak terjadinya gagal. Nah, makanya, kalau berharap berkeinginan itu dari Allah, bukan dari makhluk. Banyak orang kecewa, saya kasih contoh lagi. Ada pemilihan orang, sudah punya harapan, punya keinginan, Fulan yang jadi karena nanti dia akan gini, akan gitu. Jadilah Fulan sesuai keinginannya, dia harapannya tidak dia dapatkan dari Fulan itu. Apa harapannya di Fulan? Gak dapat apa-apa dia ingin fulan ini menjabat karena nanti gini karena nanti gitu ternyata setelah menjabat harapannya tidak terwujud sama sekali bahkan dalam perenca perencananya perencanaannya nggak ada kecewa akhirnya paham ini kecewa karena itu jangan berharap kepada makhluk jadi jangan takut kepada makhluk jangan memiliki keinginan atau berharap kepada makhluk takutlah kepada Allah berharaplah kepada Allah. Nah, dan itu orang yang berharap kepada Allah, dia pasti orang yang beriman, diperintahkan dia tidak menyekutukan Allah dan beramal. Soleh faman kana yarju'iga fal ya'mal amalan salihan wala bi'ibadati rabbihi ahadah. Kenapa kok kita dianjurkan diperintahkan untuk membersihkan hati dari takut kepada makhluk atau berharap dari mereka? Fa inna zalika yahmilu ala sukut alal batil wa alal mudahana Karena sesungguhnya itu itu apa? Takut kepada makhluk. Berharap, berkeinginan dari mereka. Yahmilu ala sukut alal batil membuat kita diam atas kebatilan. Karena kita takut kepada dia atau karena kita menginginkan sesuatu dari dia, dia melakukan kebatilan membuat kita membiarkannya. Tidak menegurnya, tidak mengingatkannya. Punya teman kaya kalau melakukan ini, kalau melakukan itu, kalau kesana kemari dibayari sama temennya ini. Pada suatu hari temennya melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran di depan matanya. Karena dia takut nggak dibayari lagi, berarti apa? Punya keinginan kan? Punya keinginan dari temennya tadi itu. Takut nggak dibayari lagi nanti kesana kemari, dibiarkan akhirnya. Membuat apa? Membuat orang diam atas kemungkaran, kebatilan. Apa kamu nggak ngomong? Kan kamu tahu kalau dia melakukan kemungkaran. Sebagaimana hadisnya Nabi. Siapa yang tahu wajib merubahnya. Lah kenapa kamu nggak rubah? Enak, sungkan. Bukan sungkan, bukan nggak enak. Kuatir gak dibayari. Ada keinginan dari dia kepada Bulan tersebut, ada keinginan Ada maksud, sehingga dia Lebih milih tutup Mulut Karena itu Hakim Goldi dalam hukum Islam itu Dalam menjabat Tidak boleh menerima Hadiah Kenapa? Orang kalau sering dikasih Itu akhirnya Akan menghukum sungkan tak hukumnya saya ini balik-balik dikasih sama dia nah, enak nah, apa katanya orang saya, kamu sering dikasih kok kamu hukum orang yang sering kasih kamu nah, makanya dilarang nah, sama itu punya keinginan akhirnya karena punya keinginan orang yang dia tuju ini melakukan kebatilan dia diem nah, terus karena sebab diamnya atas kebatilan dilakukan, membuat apa? Mudahan nafidin, agama dihinakan, agama diremehkan. Seperti itu akhirnya. Ya apa kebatilan dilakukan satu demi satu orang dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain, akhirnya mau tidak mau, lama kelamaan agama ini direndahkan, agama ini dihinakan. Hmm? Nah. kemudian apa? wa'ala tarkil amri bil ma'ruf an nahi munkar membuat ia meninggalkan amal ma'ruf dan nahi munkar nah. lihat orang yang nggak takut kepada makhluk, tidak berharap apapun daripada makhluk, lihat dia akan mengatakan apapun yang mau dia katakan dari kebenaran dia akan mencegah kemaksiatan apapun itu bentuknya dan resikonya Kenapa? Memang nggak ada harapan dari orang-orang. Nggak -orang. peduli dia mau ada orang memujinya, ada orang mencancinya, ada orang yang mendekatinya, ada eh, apa orang menjauhinya, dia nggak peduli. Dia akan sampaikan kebenaran. Sampaikan. Resikonya dimusuhi orang nggak masalah. Kenapa? Nggak takut ke mereka nggak takut kepada mereka dimusuhi ya enggak nggak apa, apa anak nggak akan memusuhi mereka menghindari nggak masalah mereka menghindari anak nggak akan mungkin menghindari mereka tidak disapa nggak masalah anak tetap akan menyapa tapi kalau orang takut kepada makhluk diundang misalnya ceramah eh ternyata banyak kesalahan yang terjadi di tempat itu. Karena dia takut kepada makhluk, dia nggak akan mungkin mengingatkan di jarno, dibiarkan, atau me mengharapkan sesuatu dari mereka diundang lagi, atau yang semisalnya, misalnya, di mestinya dia harus aman ma'ruf nahi mungkar, nggak akan terjadi itu. Faham ini ya, nah, inilah masalah kalau takut kepada makhluk, atau menginginkan sesuatu dari... Mereka karena itu kita perlu membersihkan hati kita daripada itu semuanya Agar apa? Loss Hah? Loss Apa itu? tesplang Dalam menyampaikan kebenaran Enggak Enggak enak, gue iki perasaan gue ini Enggak ada sudah Hah? Loh, enggak jaga perasaan Bukan enggak jaga perasaan Menyampaikan yang hak itu enggak perlu menjaga perasaan jaga perasaan nggak jalan itu, sungkan so, iki sing nglakoni Pak Diku dhewe pamanku sendiri akhirnya gak jalan karena jaga perasaan Pak Dinya misalnya Rasulullah lihat abulah pamannya apakah nggak disampaikan Rasulullah disampaikan nah. Jaga perasaan itu, kalau kamu ingin mengingatkannya atau menasehatinya, jaga perasaan, tutur kata yang lembut, bukan di depan orang. Tapi kalau menyampaikan, menyampaikan itu berarti bukan perorangan secara keseluruhan. Jangan jaga perasaan secara keseluruhan. Kalau individual, hanya dia yang melakukan. Kamu langsung tegur dia di depan yang lain, itu nggak pantas itu malah membongkar F yang lain mungkin nggak tahu gara-gara kamu tahu dan itu paham hmm. ini lah orang yang nggak takut makhluk nggak menginginkan sesuatu dari mereka akan menyampaikan nggak ada mujamalahnya kepada makhluk mujamalah nyari apa apa nyari simpatisan atau uh, apa Mak -mak eee, nyari huh? nyari perhatian dari mereka dan lain sebagainya nggak ada dilakukan itu nah nggak ada bihi tulan li sahibihi li al mu'mina azizun bi rabbih la ya khafu wa la yarju ahadan siwa wakafa dan cukup bihi dengannya zullan Kehinaan li Bagi seseorang Bagi orangnya Dengan apa itu? Dengan Itu sudah cukup menjadi Kehinaan bagi orangnya Kalau orang sudah takut kepada Makhluk atau Menginginkan mengharap sesuatu daripada Makhluk itu sudah kehinaan buat dia Kehinaan Tidak jauh beda dengan pengemis Akhirnya kalau bahasa kasarnya nggak jauh beda dengan penjilat. Tahu penjilat? Penjilat seperti itu. Dia nggak seneng sebetulnya dengan orang yang memberinya atau orang yang mensupportnya. Dia nggak seneng. Tapi karena menginginkan sesuatu dari orang tersebut, ente ini khoyir, ente ini hebat, masya Allah, penjilat. Ini Hina, mungkin dia merasa gak hina. Sebetulnya dia terhina. Dalam pandangan agama dia hina. Hah? Hina dia. Dan itu sudah mencakup kehinaan kepada orangnya. Itu sudah cukup, sudah keburukan. Hah? Baginya. Kenapa sebetulnya lianal mukmin Azizun Birabeh? Orang mukmin itu sebetulnya mulia dengan Tuhannya kita ini nggak perlu kepada makhluk, jadi nggak perlu ngemis kepada makhluk, tidak perlu berharap kepada makhluk, ngemislah kepada Allah, berharaplah dari Allah. Wis, mulia kita, faaamin ya, kita mulia sudah dengan Allah ini kita menjadi mulia. Kalau dengan makhluk mulia kita akan menjadi hina dengan Allah kita menjadi mulia karena itulah ya kaufu hendaknya ia tidak takut, walayarju tidak mengharap ahadan kepada seseorang pun, siwahu selain Allah jadi hanya berharap, hanya takut kepada Allah tidak yang lainnya Wa in wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimina bima'rufin min wajhin tayyib fakhudhhu in kana muhtajan in kunta muhtajan ilai. Jika sampai kepadamu seseorang daripada saudaramu muslim artinya jika seseorang muslim memberikan sesuatu kepadamu kebaikan dari cara yang toyib yang bagus nah, jadi memberikan sesuatu kepada kamu sesuatu itu bukan dosa bukan haram toyib baik bagus halal fakutuh maka ambillah jadi kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada kamu dan dia adalah seorang muslim yang diberikan kepada kamu halal bukan haram maka ambillah ingkun tamuhta jan ilai jika kamu memang butuh kepada itu kepada hal yang diberikan kepada kamu jadi kalau yang diberikan kepada kamu itu kamu butuhkan maka ambillah lalu setelah itu apa tugas kita waskurillaha bersyukurlah kepada Allah Fa'inahul mu'ti hakikatan Karena pemberi hakikatnya adalah Allah Tapi waskurman man asawul awsawlahu ilaik ala yadi min Bersyukurlah juga kepada seseorang yang telah mengantarkan kepadamu dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, kita dapat itu Allah yang memberi Tapi yang mengantarkan kepada kita Makhluknya Allah, hambanya Allah Bersyukurlah juga kepada dia, karena itu dalam hadis lam lamioskuril lah orang yang tidak bersyukur kepada manusia dia tidak bersyukur kepada Allah karena Allah tidak langsung memberikan kepada dia tapi melalui peran tara adanya ekspedisi itu kita bersyukur kepada yang membuatnya minimal itu kepada kuli yang mengantarkan barang kepada kita kita bersyukur terima kasih. Walaupun kita membayar, walaupun kita nggak gratis, tapi tetap bersyukur. Karena apa? Adanya dia, kita nggak perlu berangkat jauh-jauh untuk membeli barang kemudian pulang, kan gitu. Kita perlu bersyukur walaupun kita bayar. Apalagi kalau nggak bayar, ya bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih, pak ya. Gitu. Tutup nggak ada dia sampai kepada kamu sulit kamu harus datang sana ngambil walaupun kamu belinya lewat online para no. Nah, tapi adanya mereka kita ber, bersyukur Ya, nah, seperti itulah pemberian Allah Allah yang memberikan lewat makhluknya lah kita bersyukur juga kepada makhluknya selain kepada Allah tapi yang pertama kita bersyukur kepada Allah baru kepada makhluknya Loh Pemberian itu jangan sampai membuat kita mengharap dari makhluk atau memiliki keinginan dari mereka. Jangan, karena itu kita diajarkan di sini untuk agar tidak mengharap dari mereka atau memiliki keinginan dari mereka. Kalau itu kamu butuhkan, ambil itu. Pertama, kalau kamu butuhkan, ambil terus bersyukur kepada Allah setelahnya bersyukur kepada makhluk kalau nggak kita butuhkan wa ilam takun laka maka jika kamu tidak membutuhkan pemberian itu hadiah itu fanzur maka lihatlah fa in maka jika kamu mendapatkan lebih pantas untuk hatimu mengambilnya maka ambillah atau lebih pantas untuk hatimu mengembalikannya menolaknya farudahu maka tolaklah birifkin dengan lembut bihaythulayen kasirukal sekiranya hati orang yang memberi itu tidak patah ya, tidak patah hatinya orang yang memberi ya. nah, tidak menyakiti perasaan orang yang memberi kenapa faina hormat muslim karena Kemuliaan orang islam Indallah di sisi Allah Azimatun Sangat agung Sampai ada kata-kata itu Hah? Kasrul khatir khot, khot, Kasrul khatir Khatir muslim Menyakiti perasaan orang muslim Itu lebih buruk Daripada menghancurkan Ka'bah 40 kali Ka'bah itu kiblatnya orang Islam Sholat dimanapun Menghancurkan Ka'bah Seperti yang akan dilakukan Abraha Itu masih lebih baik 40 kali daripada menyakiti Satu perasaan, apa, perasaan Orang muslim Makanya Jabar Khotir Itu perlu Jabar Khotir itu apa? Menjaga perasaan jaga perasaan kita nggak seneng sebetulnya sama dia tapi jabar khotir kita atau dia nggak nawari sesuatu kita nggak mau sesuatu itu tapi jabar khotir kita menerimanya tujuannya menyenangkan dia oh pahalanya besar itu huh? pahalanya besar makanya para salaf dulu itu banyak jabar khotirnya kepada orang-orang yang datang ke mereka atau yang meminta mereka singgah ke rumahnya jabar khotir sebetulnya ah, tapi jabar nyeneng noto ya nyeneng ya. nah. itu jadi kalau nggak kita butuhkan lihat hati kita mana yang lebih pantas untuk hati kita mengambil atau menolak kalau mengambil ya ambil. kalau menolak ya tolak tapi tolaklah dengan lembut sekiranya jangan sampai ah, mematahkan hatinya atau menyakiti perasaannya karena itu sangat besar eh, ah kemuliaannya pada Allah SWT orang Islam Alhamdulillah wa iya kawarot dari syuhrah wal akhda bisyahwa hati-hati kamu menolak untuk terkenal mengambil dengan syahwat hati-hati itu ada orang menolak tapi penolakannya itu bukan lillahi ta'ala tujuannya agar terkenal bahwa fulan menolak pemberian yang besar Kenapa kamu tolak? Iya, biar orang ini mengenal saya sebagai orang yang zuhud. Hmm. Jadi, betulnya nggak mau nolak, eman-eman, tapi karena ada tujuannya ingin terkenal, atas zuhudnya oh, harus ditolak. Hmm. Atau mengambil dengan syahwat. Jadi, kalau kamu memang mau mengambil, jangan mengambilnya dengan syahwat. Hasrat benar-benar ingin menerima, jangan. Hati-hati itu Jadi menolak untuk Terkenal atau mengambil Dengan keinginan, jangan Ya apa? Mengambil tanpa keinginan Yus ambil aja Ambil dengan, tanpa keinginan itu biasa Kamu menerimanya itu Biasa dalam hati kamu nggak ada hal yang ha, Gembira gitu, nggak ada kalau Kita kan gembira ya menerima ini ngambil itu dalam hati itu asik, huri, seneng gitu. Nah, ini enggak biasa. Menerima tapi hati kamu biasa. Bahkan mungkin kamu enggak ingin tahu berapa atau bahkan mungkin kamu enggak tahu ingin tahu isinya apa. Itu yang mengambil tanpa syahwat. Kalau dengan syahwat, ingin <tuh>. tahu dia. bosku tundang mulin mule ndang tutuk Delok biro di sini, opo iki. Ya. Yeah. Wah, skopo nang tutu omae oh kepengin lihat. Hmm. Lah ini berarti akad bisyahwa. Kalau yang akad harus syahwa itu dia ngambil tapi dia biasa. Kadang lupa. Kadang cuma ditaruh gitu aja. Enggak hmm. dipedulikan. Hmm. Atau terkadang di jalan sudah dilempar ke orang dikasihkan ke orang maksudnya bukan dilempar ini enggak dikasihkan ke ke orang kenapa ini akad dari syahwa beda dengan akad bisyahwa kalau akad bisyahwa oh enggak jadi kayaknya uang misalnya mau dikasihkan orang lihat dulu berapa isinya emang aku tak oh, kayak no kabe tiba-tiba emang aku lihat dulu oh isinya sekian ah faham ya hati-hati nolak untuk terkenal atau mengambil dengan syahwat ini hati-hati. Lah -hati. kalau kita menolak untuk terkenal, mengambil dengan syahwat, mana yang lebih baik? Wala anta bi khairun laka min di wal irad dunya. Kamu ambil pemberian tadi itu dengan syahwat masih lebih baik untuk kamu daripada kamu menolak untuk terkenal. Ya, dikenal dengan zuhud atau berpaling daripada dunia. Masih lebih baik apa? Mengambil dengan syahwat daripada menolak untuk terkenal, jadi menerimanya itu lebih baik walaupun dengan syahwat daripada menolak untuk terkenal. Wasadik layal tabi sualeh amrun orang yang jujur, orang yang benar-benar keduanya ini nggak ada pada mereka. Layal tabi sualeh amrun tidak ya, apa tidak remeng-remeng atau tidak samar atas mereka amrun berkara seperti ini. Artinya apa? bagi mereka itu sama aja sudah menolak nggak menolak mengambil nggak mengambil sama sudah Jadi keadaannya mereka tetap nggak berubah tidak berbeda ya. <tuh> dan harus Tuhannya Allah menjadikan untuknya cahaya, memberikan untuknya cahaya fi dalam hatinya Ya Alifu yang mana ia mengetahui dengan cahaya itu ma yuradu apa yang diinginkan minhu darinya. Nah, jadi kalau orang sudah membersihkan hatinya dari takut kepada Allah, menginginkan mengharap daripada mereka, Allah akan memberikan cahaya dalam hatinya. Dengan cahaya itu dia akan mengambil atau menolak eh, Kemudian apa yang diinginkan di situ dia akan mengetahuinya. Kenapa? Sudah memiliki cahaya. Ya, kalau kita mati lampu, mau mengambil yang kita ambil kita nggak tahu. Jalannya pun kita meraba Rabah ya, nyari jalan, kemudian nyari yang kita ambil. Tapi kalau ada lampunya, center misalnya, lo nggak perlu nyari jalan. Yang kita ambil pun, kita nggak perlu meraba. Kelihatan nah, sama dengan orang yang diberikan oleh Allah cahaya dalam hatinya. Pemberian atau penolakan, mengambil, menerima atau menolak ya, itu dia tahu. Ya, tahu sudah jelas, oh ini lebih baik aku menolaknya, oh ini aku lebih baik menerimanya. Ya, bisa mengatasinya itu loh bisa mengatasinya karena apa dia mengetahui apa yang diinginkan dengan pemberian itu atau penolakan itu dari Allah untuknya dari mana itu cahaya tadi itu lah cahaya itu didapat ketika ia dapat membersihkan hatinya ya, mengkosongkan hatinya daripada takut kepada Allah atau merasa menginginkan dari mereka. Ya mudah-mudahan kita tidak takut kepada makhluk, tidak berharap apapun dari mereka agar kita bisa menjalankan apa yang semestinya kita jalankan dari diri kita untuk mereka atau mereka ke diri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita agar kita tetap bisa menjalankan kebenaran eh, eh, dan menjaga kemuliaan agama kita agama Islam dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kehinaan di dunia, di barza dan di akhirat. Amin Allahumma amin alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغزل كل حوبة أسر لنا العورات وآمن الروعات أغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان فكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين اجمع امنا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صله بالمصطفى الرسول صلي بالمصطفى الرسول نهضة بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصل الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبت النسائم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين, العالمين